أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan sesi atau slot yang ketiga berkaitan dengan anak. Kita mulakan dengan menjawab soalan yang dikemukakan oleh dua orang peserta dalam program kuliah panak ini. Soalan yang pertama boleh dibacakan oleh saudara kita. Cuba bacakan. Tak izin tuan. Adakah seseorang yang telah menjalani suluk dan beliau memperoleh fana, sudah bolehkah menggelarkan dirinya sebagai wali Allah? Kadang-kadang mereka mendakwa mendengar panggilan kutub, kutub, kutub sehingga mereka merasakan tingkat kerohanian mereka lebih tinggi dari guru syekh tarikatnya. Yang pertama. Jadi masalah yang pertama ialah wujudnya seorang hamba Allah yang telah menjalani suluk dan dia mendakwa telah dikurniakan oleh Allah panak sesudah difanakkan itu dia mendengar suara entah daripada mana suara itu menyebut kutub, 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 kutub. Lalu hamba Allah ini mengaku sebagai wali Allah dan dia juga mempunyai kedudukan derajat yang tinggi, lebih tinggi daripada gurunya. Dakwaan ini saja bila kita dengar pun dakwaan itu sendiri boleh jadikan jawapan. Iaitu dakwaan itu menjawab dengan tegas bahawa dakwaan itu tidak benar. Sebab dia mendakwa telah difanakkan. Seseorang murid yang dikurniakan oleh Allah panak di dalam suluk biasanya gurunya yang membawa suluk itu akan memberitahu, akan memimpin, akan menjelaskan. Adakah pengalaman yang dialami oleh si murid itu panak ataupun lainnya? Kalau panak, macam mana panaknya dan apakah adab-adab yang perlu dijaga, yang mesti dijaga supaya kesan panaknya itu berfaedah? Jadi seseorang murid yang bersuluk kalau dia mengaku dia telah mengalami panak tanpa pengetahuan gurunya dan dia war-warkan kepada jemaah, pada sahabat-sahabat bahawa dia telah panak semasa suluk, ini menandakan murid tersebut ya, tidak dapat panak daripada Allah. Itu angan-angan panak. Lebih-lebih lagi kita nampak kepalsuan panaknya apabila
dia menganggap dirinya sudah menjadi wali Allah disebabkan fana. Bila seorang itu dikurniakan oleh Allah fana, bukanlah mestinya dia jadi wali Allah. Karena wali Allah ini disebut dalam sebuah hadis kudusi, mestilah seseorang mukmin itu taat zahir dan batin, bertakwa sepenuhnya kepada Allah, ketakwaannya sempurna, melakukan yang diwajibkan bersungguh-sungguh, melakukan membanyakkan yang disunatkan oleh Allah sehingga Allah kasih. Bila Allah kasih, lalu Allah panakkan dan Allah limpahkan ke dalam ruang hatinya apa yang diistilahkan nurul wisal, cahaya hidayat yang menyampaikan orang tersebut kepada hakikat dan makrifatullah sampai ke darjat ihsan, ilmunya ditingkatkan oleh Allah kepada makrifat. Barulah orang tersebut layak diakui oleh Allah sebagai walinya. Dan seseorang itu telah dikurniakan oleh Allah derajat wali, tidak dapat diketahui oleh siapa pun. Sehingga diri wali itu sendiri pun tak kenal dirinya wali, tak sedar dirinya wali. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang jauh pun tak kenal. Para wali-wali yang lain pun kadang-kadang tidak kenal seseorang itu wali. Maknanya, kewalian seseorang itu disembunyikan oleh Allah. Menurut Ibnu Athillah, seseorang yang kenal wali dengan jalan apabila Allah kenalkan. Apabila Allah kurniakan seseorang itu untuk mengenal wali, barulah orang tersebut kenal wali. Dengan cara-cara yang tertentu. Seperti yang Ibnu Athillah sebutkan dalam kitabnya Hikam, Subhana man lam yaj'ali dalila ala awliya'ihi illa min khaisu ad-dalilu alaihi. Maha suci Allah yang tidak mengajarkan, menunjukkan tanda-tanda seseorang walinya. Kecuali dalil-dalil, tanda-tanda itulah yang nanti boleh digunakan oleh orang tersebut untuk mengenal Allah. Daripada hikmah ini kita dapat faham, seseorang daripada kita boleh mengenal seorang wali apabila Allah hidayatkan. Jika Allah tak hidayatkan kita untuk mengenal wali, kita tak kenal wali. Sebab wali, seorang wali sendiri pun dia tak tahu dirinya wali. Apatah lagi orang lain. Sebab itu ada ungkapan yang terkenal di kalangan orang-orang sufi mengenai mengenal wali. Ungkapan itu berbunyi, mengenal wali lebih susah, lebih payah berbanding dengan mengenal Allah. Mengenal Allah lebih mudah berbanding mengenal seseorang wali. Karena mengenal Allah ada dalil-dalilnya yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Dan banyak ulama yang boleh mengajar kita untuk mengenal Allah. Tetapi tidak begitu halnya dalam usaha seseorang untuk mengenal wali. Tak ada. Tak ada jalan untuk mengenal wali kecuali apabila Allah hidayatkan. Apabila Allah hidayatkan seorang itu mengenal wali, barulah dia kenal wali.
Karena itulah maka bila seorang yang bersoluk ni mendakwa sudah dipanakkan oleh Allah, Allah telah kurniakan dirinya derajat wali. Kemudian wali pula bukan sebarang wali, wali kutub atas dakwaannya, kerana dia mendengar suara entah dari mana menyebut kutub, kutub, kutub yang disangkanya diri murid ini adalah seorang wali kutub. Lalu dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada gurunya. Dan memang pun saya pernah berjumpa seorang hamba Allah yang seperti yang ditanyakan ini. Dan saya pernah membantah dakwaannya itu. Saya dengan tegas beritahu hamba Allah itu, tapi telah pun meninggal dunia sekarang. Saya memberitahu dengan tegas bahawa semua dakwaan-dakwaannya itu adalah batil. Dakwaan yang salah. Kata saya, guru awak yang telah bertarikat berpuluh tahun, dekat 60 tahun, sekali pun tak pernah kita dengar dia mengaku wali ke anak wali. Ini awak sebagai muridnya yang baru dididik beberapa tahun, awak sudah mengaku sebagai seorang wali kutub, bergelar dengan gelaran Syekhul Kutub. Hari kata saya, ini amat menyedihkan, kerana dakwaan ini dakwaan yang didalangi oleh syaitan. Bukan itu saja, berikutan dengan itu banyaklah dakwaan-dakwaannya yang salah yang tak perlulah saya nak sebutkan di sini. Jadi dengan ringkas, pertanyaan tersebut, orang yang tersebut, murid tersebut bukanlah wali dan bukanlah dan tidaklah beliau dapat panak, kerana panak itu mesti disahkan, diberitahu oleh murid, oleh guru kepada murid. Bukan murid mendakwa. Saya mengikut guru saya Imam Ishaq, saya tidak pernah mendengar seorang murid mengadu kepada gurunya, pada Imam Ishaq, tuan saya ini sudah panak. Tidak pernah terdengar, tidak pernah berlaku. Tetapi saya pernah dengar sekali guru saya Imam Ishaq kata, murid saya si Pulan itu ketika dia bersoluk Allah panakkan. Itulah sekali. Dan itu barulah betul sebab pengakuan daripada guru. Guru yang tahu. Jadi begitulah ya. Jawapannya seperti yang saya telah terangkan. Lepas tu soalan yang kedua. Izinkan. Adakah dibolehkan seseorang itu mendakwa mereka telah dilantik sebagai wali atau syekh tanpa mempunyai silsilah perguruan yang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang mendakwa telah dilantik sebagai wali dan syekh dalam mana-mana tarekat tanpa mempunyai silsilah perguruan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga satu dakwaan yang salah . Kerana seseorang sih di dalam ilmu tarekat, dalam ilmu tasawuf, syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh para ulama tasawuf. Antara syarat yang penting seorang syekh dalam ilmu tarekat mestilah mempunyai silsilah perguruannya
bersambung-sambung tidak putus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mempunyai silsilah, maka seseorang itu tidak layak menjadi syekh. Seorang bekas Syekhul Azhar atau bekas Naib Chancellor Universiti Azhar yang telah meninggal dunia, almarhum Dr. Syekh Abdul Khalim Mahmud, dalam kitabnya Al-Majmu', beliau menegaskan seseorang yang belajar ilmu tasawuf atau ilmu tarekat mestilah mempunyai seorang syekh yang silsilahnya bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah SAW. Jika seseorang yang belajar ilmu tasawuf atau tarekat tidak mempunyai syekh yang mempunyai silsilah bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah, maka orang yang belajar ilmu tasawuf tarekat tersebut tidak akan dapat mencapai apa-apa derajat tarekat, derajat tasawuf, sekalipun derajatnya yang terendah. Karena syekh yang tidak mempunyai silsilah bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah SAW, tidak ada barakah. Tidak ada barakah atau syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Bila seorang itu tidak ada mempunyai barakah atau syafaat daripada Rasulullah, macam mana syekh tersebut boleh memberi syafaat atau barakah kepada muridnya? Jadi kata beliau, bila seseorang berguru pada seorang syekh, mestilah didapat barakah daripada syekh itu. Barakah ini adalah sangat penting untuk meningkatkan kerohaniannya, syariat dan hakikatnya. Tanpa barakah seperti yang dikehendaki, belajar tarekat, belajar tasawuf macam mana lamanya pun orang tersebut tidak akan dapat mencapai makna tasawuf, makna atau tujuan bertarekat. Di akhir-akhir ni saya dapati muncul orang-orang yang dianggap alim yang tidak mempunyai silsilah perguruan dalam tarekat, mengaku dirinya itu syekh. Bila ditanya, siapakah siawak? Si saya sipulan-sipulan. Sipulan itu belajar dengan siapa? Mana silsilahnya? Ada tak bersambung-sambung kepada Rasulullah? Jawabnya, saya tak tahu. Saya hanya jadi murid dia. Ini nyata. Ini sangat nyata. Dakwah ni ada dakwaan yang batil, yang salah. Sebab apa? Dia hanya berguru pada seorang alim. Dan dia tak tahu orang alim ni siapa gurunya. Mempunyai silsilah ke tidak sampai kepada Rasulullah. Dia pun tak tahu. Jadi orang seperti ini, dakwaan seperti ini ada dakwaan yang salah. Kerana silsilah dalam ilmu tarekat sangat penting. Sehingga seseorang yang belajar ilmu tarekat itu mesti kenal silsilah gurunya sampai kepada Rasulullah dengan jelas, seperti kita kenal bapa datuk kita. Maka muncullah ungkapan yang terkenal dalam ilmu tarekat, man lam ya'lam aba'ahu fahuwa laqitun. Siapa yang tak kenal bapa datuk ni, datuk-datuknya, dia adalah anak pungut. Maknanya, seseorang yang belajar ilmu tarekat, dia tak mengenali silsilah gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, maka
dianggap orang tersebut tak sah menjadi ahli tarekat. Seperti kedudukannya seperti juga anak pungut yang dijumpai oleh seorang di tepi jalan. Orang yang dapat anak pungut ni, dia tak tahu siapakah bapa mak budak tu. Itulah ya ungkapan yang jelas ya, yang tidak mengiktiraf. Orang yang belajar tarekat daripada seorang alim yang tidak ada mempunyai silsilah yang bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu soalan tadi apa sambungannya? Boleh. Ada macam ada sambungan tadi, soalan yang kedua tadi. Adakah dibolehkan seseorang itu mendakwa mereka telah dilantik sebagai wali atau syekh tanpa mempunyai silsilah perguruan yang benar sampai kepada Rasulullah? Ya. Jadi kesimpulannya dua-dua itu sudah saya jawab ya. Mendakwa dirinya wali, mendakwa dirinya syekh, itu kedua-duanya itu, kedua-dua dakwaan itu semua batil ya. Kalau seorang syekh yang betul, dia tak perlu dakwa ya, dia tak perlu ijtihad. Orang tahu. Ya. Orang tahu. Orang tahu akan cari dia. Tak perlu. Ini sengaja dijajakan ya. Saya sebenarnya syekh dalam tarekat ini. Saya juga seorang wali. Ini memang bohonglah ya. Saya pernah menjadi guru agama sekolah menengah. Bila berbual dengan orang tak dikenali, berbual lama, dia tanya apa kerja awak, saya pun nak mengaku saya guru agama pun malu. Sembunyikan. Saya kata saya kerja biasa, kerja sendiri. Sebab kalau kita mengaku guru agama sekolah menengah, maknanya ada kelulusan agama. Jadi malu ya. Ini tidak, tak ada malu. Saya adalah syekh dalam tarekat. Dalam tarekat zikir nafas. Saya dilantik oleh Rasulullah supaya Rasulullah saya dilantik oleh Rasulullah dan perintah Rasulullah kepada saya supaya saya sebarkan zikir nafas ini kepada orang ramai. Ini pun saya pernah jumpa ya. Boleh saya tanya, macam mana sabda Rasulullah? Dia tak tahu ya. Dia tak tahu bahasa Arab. Yalah Rasulullah suruh saya sebarkan. Yalah kata saya, macam mana cakap Rasulullah tu? Kan Rasulullah tu berbahasa Arab. Dia tak tahu bahasa Melayu. Dia kalang kabut lah. Dia kata bukan itu. Kan dalam Quran tu perintah supaya kita berzikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itulah, inilah ayat inilah. Lalu kata saya cakap kata saya, awak dah tengok ke tafsir ayat ni? Oh, saya tak guna tafsir. Kitab-kitab tafsir saya tak guna. Habis guna kitab apa? Saya guna kata-kata wali. Kan nampak ? Nampaklah dakwaan dia sebagai syekh tarekat ini bohong . Jadi wallah alam. Jadi dua-dua soalan ni sudah saya jawab. Kemudian kita lanjutkanlah ya kuliah kita ini untuk menyambung kuliah yang lepas. Saya fikir ada banyak sudut-sudut mengenai fana ini yang perlu kita ketahui. Ya. Untuk meyakinkan kita apa itu bahawa fana itu memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memang pun berlaku. Di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, di kalangan umatnya, seperti yang telah saya ceritakan,
Tapi naklah kita ingat ya, ada pandangan yang tersilap. Nabi-nabi dan rasul-rasul tak difanakkan kerana nabi-nabi rasul-rasul ni tak perlu fanak. Ini pandangan yang salah. Sebab dalam Quran Nabi Musa difanakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'ala udakka wa kharra Musa sa'iqa. Ini jelas ya. Senang-senang aja dia cakap nabi-nabi dan rasul-rasul tak difanakkan. Tak perlu. Sebenarnya nabi-nabi dan rasul-rasul itu juga dikurniakan luar fana. Nabi Ibrahim pun diberikan oleh Allah dikurniakan Allah fana. Apa dalilnya Nabi Ibrahim dikurniakan Allah fana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati, pandangan roh Ibrahim alaihissalam resi-resi kami yang berada di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Nabi Ibrahim dikurniakan oleh Allah memandang ayat-ayat Allah yang berada di alam malakut. Tentunya ketika itu Nabi Ibrahim difanakkan. Kalau tak difanakkan, macam mana Nabi Ibrahim boleh melihat dengan pandang hati, pandang roh, ayat-ayat Allah di alam malakut? Jadi Nabi Ibrahim pun difanakkan, Nabi Musa difanakkan, Nabi Muhammad juga difanakkan. Kalau kita dapat memahami apa yang tersirat dalam 5 ayat Suratul Alaq, 5 ayat yang mula-mula diturunkan oleh Allah menerusi Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Khira di atas Jabal Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada ahli tafsir yang bernama Syekh Nikmatullah Nahjuwani yang menghuraikan maksud yang tersirat dalam 5 ayat ini, iaitu Nabi kita Muhammad diperintah oleh Allah berzikir, menyebut, mengulang, menyebut nama-nama Allah sehingga sampai satu khat. Khat mana? Sampailah Nabi Muhammad difanakkan oleh Allah. Sebab itu bila Nabi Muhammad turun dari bukit, dari Jabal Nur, keluar daripada Hira, daripada Gua Hira, turun dari daripada Jabal Nur balik ke rumah. Dalam kitab-kitab sirah dilaporkan, dalam syarah hadis Muslim pun dilaporkan, Nabi merasa lemah, mangsa sejuk, menggigil sampai rumah. Segera membaringkan diri, lalu diselimutkan oleh istrinya Khadijah. Dan Nabi berada dalam kandang itu 1-2 hari. Barulah Nabi bangun, sihat. Tapi peristiwa ini tidak dihurai oleh ulama' dengan terang. Hanya ulama' tasawuf yang dapat mengurai apa yang tersirat dalam 5 ayat Suratul Alaq ni dan apa yang berlaku. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul sebenarnya pernah difanakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya umatnya saja. Yang jelas Nabi Allah Musa kan Nabi Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk beruzlah dan khalwat di Bukit Turusina. Dalam permanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbihi arma'ina lailah. Kami janjikan kepada Musa alaihissalam. Allah berjanji kepada Nabi Musa. Apa dia janji Allah?
Allah akan kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tetapi sebelum menerima kitab Taurat ni, Nabi Musa dikehendaki beruzlah, berkhalwat. Beruzlah meninggalkan Bani Israel, berkhalwat duduk seorang di Bukit Tursina selama salasina lailah, selama 30 hari 30 malam. Wat mamnaha bi asin, dan kami tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Maka genaplah masa yang ditentukan oleh Tuhannya Allah selama 40 hari 40 malam. Bila Nabi Musa AS tamat menjalani masa uzlah dan khalwat ni selama 40 hari 40 malam, ini disebut oleh Allah dalam ayat 143 surah Al-Araf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi ayat 143 ni menceritakan di hujung Nabi Musa beruzlah, bersuluk 40 hari, berakhir dengan Nabi Musa difanakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya. Jadi fana itu juga dikurniakan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Seperti juga dikurniakan kepada umatnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedudukan fana di dalam Islam sangat jelas bahawa anak memang disyariatkan oleh Allah dalam agama Islam. Jadi, pada kali ini marilah kita tambahkan maklumat yang boleh menambahkan keyakinan kita bahawa anak itu memang disyariatkan oleh Allah dalam Quran. Iaitu dengan cara atau jalan kita melihat dalil mengenai Allah. Siapa yang pernah belajar ilmu Tauhid, tentulah ingat ni, dalil mengenai Allah itu dua. Satu, dalil naqli. Keduanya, dalil akli. Dalil naqli artinya dalil yang dinakal, yang disunting daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis kursi, hadis-hadis Nabi. Ini dalil naqli. Ya. Misalnya Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Allah itu bersalahan dengan makhluknya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitsli syai'un. Jadi ini dalil naqli, dalil yang disunting daripada ayat Quran. Dalil naqli ini juga diistilahkan ayatun makru'ah. Dalil-dalil yang dibaca. Makru'ah itu yang dibaca atau matlu'ah, dibaca. Yang keduanya dalil akli. Dalil logik akal. Seperti firman Allah, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu pandang, kamu akan merasa wujudnya Allah. Afala yanduruna ilal ibdi kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat
wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini dalil-dalil, dalil-dalil akli. Dengan kita melihat kejadian, maka kita dapat menyimpulkan wujudnya Allah. Dalil akli ini juga diistilahkan dengan ayatul mar'iyah. Dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala. Jadi kita bila belajar ilmu, bila belajar mengenal Allah melalui ilmu, ilmu tauhid, kita dihidangkan dengan dua dalil. Dalil nakli dan dalil akli, atau ayatun matluwa makru'ah, satu lagi ayatun mar'iyah. Tetapi apabila kita tingkatkan pelajaran mengenal Allah ini ke tingkat yang lebih tinggi melalui ilmu tasawuf, maka kita akan temui satu lagi dalil. Yang ini orang ramai jarang bertemu. Mati-matilah mereka yang belajar mengenal Allah melalui ilmu tauhid, mati-matilah mereka tetap mengatakan dalil mengenal Allah itu dua saja. Ya, dalil-dalil ayat Quran, ya, dan satu lagi dalil akli, ayatun makru'ah dan ayatun mar'iyah. Dalil-dalil yang dibaca dan dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala, lain tak ada. Tapi apabila kita belajar ilmu tasawuf, di dalam ilmu tasawuf dan tarekat, ada satu lagi dalil. Ini adalah dalil mengenai Allah yang ketiga. Apa dia? Ayatun mashhudah. Dalil-dalil yang dilihat, disaksikan oleh pandangan hati. Contohnya seperti tadi Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, demikianlah kami perlihatkan dalil-dalil, tanda-tanda kewujudan kami yang ada di alam malakut, di langit dan di bumi. Ini dalil, ini dinamakan ayatul mashhudah. Jadi dalil mengenai Allah itu, kalau kita gunakan istilah ayat, ya, ayatun makru'ah, ayatun mar'iyah, ayatun mashhudah. Tanda-tanda yang dibaca, tanda-tanda yang dilihat oleh mata kepala, dan tanda-tanda yang dilihat oleh pandangan hati. Jadi, menerusi dalil yang ketiga, ayatun mashhudah, maka seseorang itu akan diletakkan oleh Allah dalam keadaan fana. Tanpa difanakan oleh Allah, seseorang itu tidak dapat mengenal Allah melalui ayatul mashhudah. Tidak dapat mencapai iman musyahadah. Iman musyahadah itu dicapai hanya apabila seorang itu difanakan oleh Allah. Tanpa difanakan, tak boleh. Nabi Ibrahim saja pun difanakan, baru dia nampak dengan pandangan hati, pandangan roh, ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Begitulah. Jadi, apabila kita lihat dari sudut dalil mengenal Allah yang ketiga, iaitu ayatul mashhudah, dalil-dalil yang dimusyahadahkan oleh pandangan mata hati atau pandangan roh, maka nyatalah, ya, jelaslah bahawa fana memang disyariatkan oleh Allah di dalam agama Islam. Jadi, fana itu bukanlah satu perkara yang sengaja ditimbul-timbulkan, diadakan oleh ulama tasawuf. Tapi fana itu memang disyariatkan oleh Allah dalam Quran, dalam sunnah. Kalau dalam sunnah, apa dalilnya? Ihsan. Al-ihsan anta budallah ka annaka taru, itulah fana.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah kita dapat melihat dan meyakinkan diri kita bahawa panak itu memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada aspek-aspek lain yang kita perlu ketahui. Misalnya, persoalan apakah yang difanakkan oleh Allah itu? Dari segi tauhid, aspek apa? Aspek tauhid yang menyentuh apa? Maka di sana ada ulama menjawab, ada kadanya seorang itu difanakkan oleh Allah pada wujudnya zat. Ada seseorang, ada kalanya seorang itu dia difanakkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya atau salah satu sifatnya. Jadi timbullah fanak fi zat, fanak fi sifat, dan ada juga fanak fi asma. Kita tengok dalam Quran, ada tak fanak fi zat, fanak fi sifat? Satu lagi fanak fil af'al. Fanak fi zat untuk menyampaikan orang tersebut kepada kesaan zat, hakikat kesaan zat. Fanak fil af'al untuk menyampaikan seseorang itu kepada hakikat kesaan perbuatan Allah, kesempurnaannya. Begitu dah seterusnya. Kalau fanak fi sifat pun sama saja, untuk menyampaikan seseorang itu pada hakikat sifat, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah dalam Quran ni, kerana Quran ni contoh yang tak boleh dinafikan kebenarannya. Kebenarannya memang wajib kita imankan. Anak Nabi Allah Musa, bolehlah kita katakan difanakkan oleh Allah pada sifat wujud, pada zatnya. Pasal apa? Sebab Nabi Musa nak melihat zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa kata apa? Ya Allah, ya Rabbi, bagilah peluang aku melihat zat-Mu. Maka apabila Nabi Musa difanakkan, tentunya difanakkan dalam wujudnya zat. Dengan permanya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala udakka wa kharra Musa sa'ika. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan tanda kewujudan zatnya yang laisa kamis isya'un menerusi bukit Tursina itu, menjadikan bukit Tursina itu hilang lenyap, dan Nabi Musa AS jatuh tersungkur panak. Jadi panaknya Nabi Musa itu kita dapat faham difanakkan oleh Allah pada sifat wujud atau zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah dah bagi tahu dia, dia tak boleh tengok zat Allah dengan mata kepala. Tapi yang boleh dilihat hanya tanda yang menunjukkan wujudnya zat yang laisa kamitsli syai'un, yang maha suci. Jadi Nabi Musa jelas ya, difanakkan oleh Allah pada zat. Sehingga Nabi Musa rasa wujud diri pun tak ada. Wujud kejadian sekitar pun tak ada, bukit Tursina pun hilang. Tetapi ulul albab kita dapati tidak seperti yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa.
gulungan ulul albab dikurniakan oleh Allah pada af'al, pada perbuatannya. Macam mana kita boleh tahu? Kita bacalah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam semua kejadian yang di langit, yang terletak di bumi, dan dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan, yang dapat dilihat oleh pandangan mata hati dan pandangan roh ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dan apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke, duduk ke, berbaring, jaga maupun tidur, sambil mereka berzikir, mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Di akhir ayat 191 itu Allah sebutkan, sebutkan kata-kata ulul albab yang telah dipanakkan itu. Apa kata-kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kejadian ini Engkau jadikan penuh dengan hikmah. Jadi kita tahulah Allah panakkan ulul albab ni di bidang apa? Perbuatan. Sebab apa? Sebab ulul albab ni menyebutkan Rabbana ma khalaqta, ya Tuhan kami, Engkau tidaklah jadikan semua kejadian ya itu kosong, tapi semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan pengajaran ya. Ma khalaqta hadza batila, subhanaka ma syi'ta, ya Allah, faqina adzabannar. Nampak juga tentang apa itu kehambaan diri ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah sebagai Rabbul. Jadi daripada ayat ni kita tahu bahawa ulul albab tu dipanakkan oleh Allah di dalam aspek apa? Perbuatannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sangat jelas. Boleh juga kita lihat apa yang difanakkan oleh Allah itu sifat-sifat, sifat-sifatnya, sifat keagungannya ke, sifat kesempurnaannya, uluhiyahnya ke, rububiyahnya. Sifat keagungannya kesannya nanti takut, sifat rububiyahnya kesannya nanti tenang. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kedua-dua. Dipanakkan seorang itu pada sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Ada kalanya seorang itu dipanakkan pada sifat uluhiyah saja. Ada kalanya rububiyah saja. Tapi biasanya kedua-duanya. Apakah tanda seseorang itu dipanakkan oleh Allah pada sifat uluhiyahnya? Tandanya ialah hati merasa takut kepada kepada uluhiyah Allah, kepada keagungan Allah. Lalu badan menggeletar, menggigit, sejuk, lemah. Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menggeletar seru angka orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah ketika dipanakkan atau sesudah dipanakkan. Kesannya rasa takut kerana dipanakkan pada sifat uluhiyah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian diikuti dipanakkan Allah pada sifat rububiyah. Jadi tenang.
Inilah asas-asasnya kita dapat pelajari ketika seseorang yang belajar tarekat Naqsabandi melakukan muraqabah akhadiyah. Biasanya kesannya takut, berat badan, menggigil, sejuk. Tapi apabila muraqabah ma'iyah, biasanya hati tenang, badan ringan. Ini kesan daripada telah dipanakkan oleh Allah pada sifat uluhiyahnya dan sifat rububiyah. Jadi maknanya ada juga orang yang dipanakkan oleh Allah pada sifat. Jadi pada zat ada, pada perbuatan ada, pada sifat-sifatnya pun ada. Jadi saya fikir sudah saya bercakap panjang lebar ya. Ada lagi soalan yang baru. Kalau tidak ada, saya ingin menjelaskan lagi sedikit tentang satu istilah lain ya, yang ada kaitannya yang dekat, yang rapat dengan panak, yaitu istilah jadbah. Jadbah. Zilzal betak marbutoh. Jadbatun. Jadbatun, jadbah, al-jadbatu. Jadbah ni kalau dari segi bahasa, makna bahasa ialah tarikkan. Tarikkan. Daya tarikkan. Kekuatan tarikkan. Macam besi berani itu, dia ada daya tarikkan. Menarik besi. Ya? Dan bumi ini pun ada apa namakan gravity. Gravity itu menarik. Ya? Jadbah artinya tarikan yang mengejut. Daya tarikan yang mengejut. Daya tarikan yang mengejut. Biasanya sesuatu yang menunjukkan, kita pun terkejutlah. Kalau kita senyap-senyap macam ni, tiba-tiba ada orang sempak mercun di belakang dengan kuatnya. Apa yang berlaku? Terkejut kan? Bila terkejut tu, kita pun pandang belakang. Itulah jatuhlah. Letupan itu menarik perhatian kita seluruhnya. Kita lupa apa. Jadi jazbah ni makna dari segi bahasa ialah daya tarikan yang mendadak, yang menarik, memalingkan, hati kita. Hati kita ni sekarang ni kita gunakan untuk melayani apa ni alam nyata ni. Tuan-tuan duduk tengok saya melayan lah tu. Saya tengok tuan-tuan cakap layan lah ni. Apa hakikatnya kita gunakan hati, gunakan seluruh kesedaran kita untuk alam nyata. Bila kita dapat jadbah, hati kita ni berpaling. Kerana apa? Ada daya tarikan. Berpaling ke mana? Berpaling tidak memandang dunia ini, memandang satu lagi alam. Iaitu alam malakut. Nah, itu namakan jadbah. Jadi apa yang menarik ini?
yang daya menarik itulah zikir kita. Kalau dalam nak sabri, kita zikir Allah, 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 Allah. Bila kita dah bersuruh sehari dua hari, lapor. Yang menerima laporan, macam mana dah banyak zikir? Sudah. Macam mana rasa? Rasa tak mana? Rasa pada awak lah, pada badan awak, pada hati awak, perasaan awak, emosi awak, macam mana? Tak ada apa pun. Ha. Maknanya tak ada kesan. Orang lain, awak dah hari ni dah fikir dah sehari semalam. Banyak dah, banyak. Macam mana rasa? Saya rasa dah satu macam. Saya rasa dah satu macam. Macam saya dah tak berapa dengar dah orang cakap-cakap, orang bising-bising. Ha. Itu kan mula tertarik ke dalam. Pandangan saya pun macam dah, dah macam kabur. Rasa badan saya pun satu macam. Ha, misalnya lah ya. Nanti janganlah diambil ni jadi skema. Jadi skema bagi tahu pula pelajar baru. Ha, ni jadi salah kita, dosa besar. Kerana tak sama seorang tu, ini cuma cerita je. Jadi oleh kerana kita fikir rajin-rajin dah 6 hari, betul polon. Rasa makan pun tak mahu lah. Ha, itu kan tertarik. Sampai satu khat betul-betul. Ya? Betul-betul Allah itu kejutkan, jatbahkan hati kita berpaling sepenuhnya kepada rahsia Allah. Seolah-olah ketika itu roh kita ini berada dalam keadaan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itulah jatbah. Jatbah itu daya tarikan daripada Allah disebabkan kita ini berzikir menyebut Allah, Allah, fadkuruni adkurkum. Faham tak ni? Tapi jadbah ni juga disalah artikan, disalah tafsirkan oleh orang-orang yang belajar tarekat, terutamanya nak sabani dan lain-lain tarekat. Pernah tak kita tengok orang ya, atau seseorang individu tengah saya cakap ni, tiba-tiba dia dia terkejut ya. Allah 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 Allah. Ada tak? Ada. Ha, itulah jadbah. Tapi itu jadbah palsu. Jadbah syaitan. Sebab apa? Memang orang dah tahu dia ni nanti kalau ustaz ni cakap satu jam lah. Tengok kita dengar lah. Saya cakap satu jam dia 4-5 kali dapat jadbah. Syaitan tak tu? Syaitan. Tapi ramai guru-guru tarekat, pengamal-pengamal tarekat yang tidak tahu itu adalah syaitan. Semuanya diborong, ini dapat jadbah bagusnya. Kawan-kawan pun bercita-cita nak dapat macam dia. Rasa iri hati. Kau ni fikir banyaklah. Kau ni baik dengan tuan guru lah. Tuan guru cakap sikit aja kau dah dapat jadbah. Aku ni tak pernah pun dapat jadbah. Sebenarnya yang tak dapat macam tu baik. Dulu kita ingat tak jemaah kita di Muar? Ada tak? Ada eh? Siapa dia? Arwah Ustaz Katimo. Saya bercakap dekat tu rumah Haji Mak Harun. Eh? Kuliah maghrib tu sampai isyak adalah satu jam lebih. Berapa kali dia macam tu? Allah Allah Allah. Kurang-kurang 3-4 kali. Ebioy. Di mana-mana dia pun jadi macam tu. Itu sifat dia kan. Kenapa orang lain tak boleh? Dia je. Bila saya gunakan kaedah ni, bila jadi sifat seorang tu, itu adalah syaitan, jadbah syaitan ya. Satu hari sudah dia bersolok, saya tanyalah dia,
Ustaz jadi macam ni macam mana? Ini bila Ustaz? Ini dah lama lah. Bila? Sejak saya ikut tarekat Ahmadiyah. Macam mana boleh jadi macam tu? Peristiwa yang Ustaz ingat lah. Satu malam, saya bangun tahajud pukul 3 ke pukul 4. Saya fikir. Saya fikir, saya tengok di depan saya ada seorang pakai gamis putih. Senyum-senyum saja. Saya tak pedulikan, saya fikir saya. Saya tengok terus sekali-kali, dia ada kat situ. Tapi peliknya, dia mengecilkan diri. Badan dia tu jadi kecil-kecil daripada besar tu, sebesar Arab. Jadi kecil. Akhirnya sebesar ibu jari. Jadi awak kedit. Bila sebesar ibu jari tu, dia terus datang menuju jarak, masuk ke dada saya. Terus masuk ke dada saya, hilang. Mulai malam itulah saya jadi macam ni. Kata saya, itu bukan seorang wali, itu adalah syaitan. Jadi kita ketuk dia, rawat dia, hilang. Itulah tanda ya, kalau daripada syaitan dia boleh hilang. Tandanya lagi, memang jadi kebolehan dia, sifat dia. Siapa yang ingat? Siapa yang pernah pergi ke Muar, kuliah saya dekat apa itu, rumah Haji Harun ya, di lorong apa itu, Jalan Jaib ni. Kalau arwah ni ada, memanglah 3-4 kali. Ada seorang lagi kawan dia, bersalam. Itu lagi hebat. Bila salam dengan saya, jatuh. Murid-murid saya tak faham, aduh, hebatnya dia. Baru salam dia dengan tuan guru dah. Ada zuk. Jadi itulah ya. Kemudian lanjutan daripada ni jadbah yang palsu ni, ada syekh-syekh yang memimpin suluk, bila muridnya tengah berzikir itu menjerit-jerit, menggelupoh ya. Dianggap dia ni dah dapat satu jadbah yang hebat, naik maqam. Ini pun salah. Maknanya kalau seorang yang bersolok itu menggelepang-gelepang, menjerit-jerit, ini satu jadbah yang baik. Sedangkan itu adalah syaitan. Masa saya dulu, kalau murid Imam Ishak solok, orang baru ni, menjerit-jerit, menggelepang-gelepang, memang diobatkan, dimandikan, nasihat, ditanya, awak belajar apa? Bukan saja menggelepah-ngepak, bangun lari pun ada. Kalau Imam Ishak tu tak tahu lah, tentulah, oh ini dia dah makam tinggi dah. Lari bukan sembang lari. Panjat pokok, tidur kat atas pokok pun dia. Bukan senang lari dalam keadaan tak sedar, boleh panjat pokok, dia duduk kat cabang tu, dia tidur. Dia panak tak sedar. Tidur atas pokok pun dia tak sedar, tak jatuh pula. Jadi itulah jadbah itu ada kaitannya dengan panak. Tapi jadbah ini berlakunya pun jarang. Kerana itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi sekat ini saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.